kedua, yakni dari Bapak Pimpinan Pondok Modern Al-Furqan, sekaligus membuka acara pada malam yang berbahagia ini. Kepada beliau, Dr. Handes Kiai Haji Muhyiddin Pandi, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Olakam Kelurahan, Kelurahan Panagan Jaya, kami yang pilih para tamu undangan, para asatidz dan asatidah, anak-anak sekalian, para wali santri yang berbahagia, mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini sama-sama dapat memenuhi dua undangan keluarga besar daripada Pondok Modern Al-Furqan. Dalam hal ini adalah para santri-santri. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang berbahagia, malam ini sudah 2 tahun yang silam telah diadakan pagelaran panggung gembira oleh santri-santri Pondok Modern ini. Dalam kegiatan ini bukanlah sekedar untuk senang-senang ataupun menghambur-hamburkan harta, tetapi ini adalah bagian daripada pendidikan. Karena pondok itu ada 3. Yang pertama, pondok tidak boleh berpartai. Kedua, tujuan pondok adalah mencari ilmu. Kemudian yang ketiga adalah untuk kemasyarakatan. Maka bagaimana pondok ini menyiapkan anak-anak ketika nanti terjun ke masyarakat? Di masyarakat itulah akan ditemukan sesuatu kegiatan-kegiatan ini. Semua yang dilakukan dari tata ruang, tata rias, dari sistem mereka berlatih dan lain sebagainya, guru hanya cukup membimbing, tapi anak-anaklah yang punya pemikiran. Dari mulai cari dana, maka dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin merasa terganggu dari kegiatan anak yang selama ini mencari dana, hendaklah mohon diikhlaskan dan dimaafkan kalau memang ada tutur kata yang kurang baik. Selanjutnya, di samping ini adalah pagelaran seni, toh tetap adalah Islami. Bagaimana anak mengekspresikan kreativitasnya, menampilkan apa yang ada dalam benaknya, karena sistem yang ada di sini adalah tidak lain untuk anak-anak suatu saat menjadi mempunyai pola pikir berwawasan, kemudian mandiri. Nah, kemandirian inilah mereka berlatih sendiri, menata sendiri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila di dalam tata cara mengundang ataupun surat-surat yang disampaikan dan lain sebagainya, hendaklah mohon kepada Bapak Ibu sekalian dan para seluruh yang hadir ini, dimaafkan anak-anak ini. Karena itulah namanya proses pendidikan. Karena kami pikir ketika mereka tidak ada yang menyalahkan nanti, pada saatnya mereka terjun di masyarakat, maka bukan lagi mereka akan diarahkan, justru adalah masyarakat itu sendiri yang akan menilai, dan itulah merupakan eksekusi langsung. Tetapi semua dari organisasi, dari mulai ketua, kegiatan-kegiatan semua, prinsip anak-anak di sini adalah ikhlas memimpin dan siap dipimpin. Ikhlas membina dan siap juga dibina. Ikhlas membimbing dan juga siap untuk dibimbing. Tetapi dari watak, tabiat, sifat anak-anak ini tentu akan berbeda. Maka kepada seluruh lingkungan masyarakat sini mungkin terganggu apabila anak berlatih tatkala malam mengusik saat-saat tidur, kami semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Dan kemudian besok insya Allah tanggal 3 September akan diadakan acara halal bil halal dan temu safar haji yang akan dihadiri oleh Ustaz Dijayanto dari Yogyakarta.
Dimohon ini adalah merupakan undangan resmi kepada Bapak Ibu sekalian. Sekiranya pada saat ini apabila Bapak Ibu terganggu dalam kegiatan malam ini, mohonlah kiranya dimaafkan dari awal hingga akhir. Apabila penampilan anak-anak nanti kurang berkenan, inilah sesuatu yang memang sudah dilakukan anak dengan maksimal. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagelaran malam panggung gembira tahun 2013 dengan ini saya nyatakan untuk dapat hadirin sekalian. Inilah kami santri Pondok Modern Al-Furqan, generasi masa depan yang unggul dan beriman. Persembahkan kehadapan para hadirin sekalian Mahakarya Akbar, generasi santri modern yang menggunakan setiap kemampuan, inovasi dan kreativitas yang tinggi. Mari kita saksikan bersama acara puncak pekan perkenalan Futbatul Ars Panggung Gembira 2013 bertajuk Berdikari dengan Jati Diri, berdedikasi dengan prestasi untuk wujudkan sebuah fantasi.